Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, selamat pagi, siang, dan malam. Selamat berjumpa kembali bersama saya, Kang Tarto, di channel yang selalu siap untuk menghibur, untuk membuat kalian senang, dan mudah-mudahan kalian selalu bahagia dan terhibur dengan apa yang akan nanti kita tampilkan. Kiri teman-teman, seperti biasa, kita lanjutkan untuk melakukan perjalanan pikir jalan atau tadabur alam. Ya, biar nanti kita betul-betul bisa mengambil manfaat dari perjalanan ini. Ikuti langkah demi langkah mulai awal sampai akhir dengan kerendahan hati, insya Allah akan mendapatkan tool yang bermanfaat buat kalian yang saat ini mungkin lagi membutuhkan sesuatu yang dibutuhkan. Gini, kita mendatangi lagi ke gunung itu yang terdapat gua-gua, ada salah satu gua yang tembus ke lautan, karena di balik pegunungan itu ada lautan yang ceritanya samar-samar. Ada yang mengatakan ada Nyai Blorongnya, ada juga yang mengatakan Kanjeng Ratu Kidul dan lain sebagainya. Untuk itu kita bertelusur saja guna mencari pengalaman di sana. Yuk. Iya, alhamdulillah. Akhirnya sampai juga nih, bayangkan teman-teman. Lah, ini nanti tadi masak dari sini gimana lagi, bang? Emang lokasinya di sini, tidak ada akses yang lain ya. Oke, alhamdulillah kita sampai di aliran ini. Ini sungai yang kering ya, tapi nanti kita urutkan saja dari aliran sungai ini. Di pusatnya yang katanya di sana terdapat gua yang tembus ke laut sana ya. Ya nggak apa-apa lah, apapun ceritanya kita sementara ini cuek-cuek saja. Yang penting kita dalam perjalanan pikir jalan, yaitu untuk mendewasakan mental-mental kita, dan barangkali juga nanti kita bisa mendapatkan sesuatu petunjuk untuk di yang bermanfaat bagi banyak orang, gitu kan? Ya, tenang aja. Alhamdulillah. Lewat sini. Ini sungai ini sih. Terkesan biasa-biasa saja, tidak ada yang aneh gitu maksudnya. Kalau nggak tahu kalau malam, beda lagi karena antara siang dan malam itu ada perubahan cuaca dan juga apalah segala sesuatunya berbeda. Siang itu biasa-biasa aja terasa nih, tapi malam kayaknya lebih serem. Lanjut ke perjalanan dikir jalan dengan cara apa kita rendahkan segala ego kita ya, supaya nanti kedewasaannya akan timbul, kesadarannya akan muncul ya. Selalu mengaktifkan sensor di dalam diri kita yang sudah dikaruniakan Tuhan ya. Yuk aktifkan, tenang. Ya, nanti dulu nih, lewat sini aja dulu. Kira-kira kalian melihat apa di sini? Batu ya, batu dan air ya, ya antara air dan juga batu dan juga segala sesuatu, inilah penggambaran yang ada dalam diri kita ini yang menempel, maksudnya pencerminannya. Ketika kita dalam kondisi tentrem melihat ini senang, ya itulah pencerminannya ini ya, air ini sejuk adem, dan ketika adem ini bisa membuat pancaran yang lebih adem lagi. Makanya setiap hari ayo kita pancarkan sesuatu yang indah-indah. Pancarkan yang baik-baik. Jangan selalu apa ya? Gembrungsung. Nah, itu. Jangan selalu gembrungsung. Passwordnya itu. Karena tanpa disadari itu manusia itu selalu nyaman dalam kegembrungsungannya. Nyaman dalam kecemasan, nyaman dalam mengkhawatirkan sesuatu. Nah itu sudah melekat sekali, melekat dalam kegemerungsungannya. Ini bagi orang-orang yang tanpa disadari adalah orang yang rawan konflik batin. Tahu enggak? Bisa jadi itu menempel pada kita. Orang yang rawan konflik batin artinya ketika melihat orang lagi ngapain, kita langsung berprasangka buruk gitu. Makanya tentu dulu, tenang. Tenang dulu, kita ketahui dulu sampai selesai. Kita maksudnya dari segala sisinya kita lihat supaya tahu maksud dan tujuannya.
tidak menjadi sifat dajjal ya. Dajjal itu apa? Orang yang selalu melihat dari satu sudut pandang. Itu namanya sifat dajjal. Ayo kita lentur, fleksibel, lihat dari berbagai sisi. Itu loh, biar dari mental dewasa. Karena tadi usia tua belum tentu dewasa. Ya, yuk. Tenang. Pelan-pelan. Yang muda banyak juga yang dewasa. Banyak. Ya iya, contohnya si Anu. Iya. Nah, ini apa nih? Ini kayak bekas apa sih, kantong, tas. Mungkin orang di apa? Tenggelam mungkin ya. Bekasnya orang tenggelam di sini mungkin ini ketinggalan atau memang sengaja dibuang, enggak tahu. Yang jelas kita selalu melihat sisi-sisi positif yang disampaikan di sini. Contohnya seperti ini nih ilmunya. Biar yang mudah saja lah ya. Air mengalir sebegitu derasnya dan terus mengalir tidak ada hentinya ya. Dan air ini sifatnya akan mengalir ke dataran lebih rendah ke sana. Tidak mungkin air mengalir ke sana. Nah, kenapa? Ya karena ini lebih rendah. Nah, ini sebagai penggambaran saja. Kita itu untuk merendahkan ego supaya mudah dimasuki ilmu pengetahuan. Kalau orang-orang yang sombong tidak bisa. Sombong contohnya seperti ini. Ah, gampang gitu. Nah, ternyata ketika ujian atau apa, nilainya berapa? Nilainya 3 paling. Itulah, ayo mari rendahkan ego supaya dialiri ilmu dan terus dialiri ilmu, bahkan dialiri rezeki, itu maksudnya. Yuk. Itu ilmu ya, ilmu dari alam. Ah, yuk. Tenang. Kita langsung ke sana. Santai saja. Melalui bebatuan-bebatuan yang apa batu tidak beraturan. Bebatuan tidak beraturan seperti ini memang alamlah yang menjadikan seperti ini. Entah bagaimana kejadiannya dulu, apakah bebatuan yang terbawa arus ataukah memang jatuh dari sana. Bisa jadi terbawa arus, arus air waktu itu kan banjir bandang pernah tuh, terbawa arus itu. Nah, itu karena apa? Meskipun berat ya, ini kan beban dosa, ya akan terbawa arus ke sana, ke arus neraka. Ya tenang aja, ya tenang aja. Ya ada. Ini penggambaran orang-orang yang nyaman dalam kecemasannya, sehingga membatu pikirannya seperti ini, ya. Jadi orang yang nyaman dalam kegembrungsungannya, kegelisahannya, gelisah tapi tidak mau bangkit, katanya. Kepengen bahagia, tetapi menjalani pola-pola hidup seperti itu saja. Pola hidup artinya pemikirannya itu, terus nggak mau merubah, ya udah nasibnya muter-muter di situ. Berarti ya meskipun bibirnya mengatakan pengin, tapi batinnya, pikiran bahadernya nggak mau. Terlalu nyaman di sini, udah mengeluh tiap hari. Ya, ya iya itu tiap hari kasbon terus. Karena sudah terlanjur didoktrin atau apa namanya itu nyaman dalam dunia apa perkasbonan, iya. Ya iya, yuk diganti pasportnya, diganti mantranya ya. Ya mantranya tayang mudah-mudah simpel-simpel saja. Aku adalah orang yang berkecukupan, berkelimpahan, aku dilayani oleh alam semesta ini. Dan saya sangat bahagia dan bersyukur atas semuanya ini. Dan saya menikmati pisar kekinian ini. Udah, itu loh. Doa yang simpel, menjiwai, tenang. Dan selalu merasa dilayani oleh alam semesta ini. Gitu kan. Kenapa? Tuhan Maha Kaya Raya. Kita kok selalu merasa miskin terus. Nyaman dimiskinkan. Ya, oke, lanjut yuk. Dengan tentrem, ayem, senang, dan bisa ngayomi sesama. Oke? Okay? Yuk. Di sini dong. Agak jauh juga ya. Agak jauh. Nah, ini cari aksesnya ke sini tuh mungkin tuh. Nah.
Alhamdulillah. Berarti ini banjir bandangnya sampai sini juga ya dulu ya. Kemarin ini ya. Ya iya. Itu kan dari tembus sana kan lautan ya, nanti di ada goa di sebelah sana itu tembus ke sini katanya tuh. Dan di situ di dalam goa itu banyak cerita-cerita yang di timbul unggah terunggah mau di kalangan masyarakat, bahkan viral tentang keberadaan makhluk-makhluk aneh dalam gua itu yang konon katanya tembus di lautan itu. Ya kita sih sebagai orang-orang yang polos, orang-orang yang apa namanya tuh lugu ya, ya kita tetap nekat ya. Yuk. Ya iya. Tenang saja, yang mendingan kita merendahkan diri saja, jangan merasa hebat nanti malah nantinya di apalah gitu, tenang saja. Ya, menjadi pribadi yang lentur yang bisa seirama dengan mereka. Itu loh, asik kan? Ya iya. Ya. Orang kadang-kadang udah pamer menonjolkan dirinya tapi ternyata apa tidak ada apa-apanya. Itu banyak zaman sekarang ya. Pamer keahlian. Katanya bisa melihat makhluk gaib katanya. Ya, ternyata setelah dites nggak bisa. Ya itulah, yuk. Ya hoak, makanya kita lentur lah. Namanya orang itu ya standarnya orang. Wong sewong. Karena itu teman-teman, semua adalah tembung sanepa, bahasa kiasan atau bahasa yang samar-samar. Kalau samar-samar itu ya jangan ngotot, santai saja dicerna, dicerna. Oh. Di setiap sesuatu ada sisi baik dan buruk, tinggal kita mau fokus kemana. Itu aja kan simpel, mempersulit diri ya. Ya lewat mana nih? Ini mungkin ini jalur ini nih dulu, tapi bukan ini, tapi aduh kita tersesat nih. Oh nggak apa-apa, lewat sini aja yuk, lewat lubang-lubang ini nih. Oh ini apa ini sih, kita dulu ya, cek dulu ya. Mungkin ini nih. Ya nih ada ke sini. Ya lewat sini aja. Alhamdulillah. Lewat selempedan, selempedan ya. Tahu tahu selempedan enggak? Selempedan itu bahasa mana lagi ya? Ya ini kita kan bangga dengan bahasa lokal, bahasa yang sudah dikaruniakan Tuhan kepada kita. Namun kadang kita apa mengkucilkannya sendiri. Itu loh. Yuk, tenang saja. Namanya selempedan, kalau mungkin di daerah Sumatera beda lagi. Oke. Lewat sini mungkin tuh. Lewat sini. Ya kan? Ya iya, enggak apa-apa. Selempedan, selempedan terus. Iya. Di Malaysia ada selempedan apa ya? Ya ada. Namanya apa nih ya? Coba di komen. Di Malaysia tuh nah, apa bahasanya apa tuh? Lewat lorong-lorong kecil. Ya, iya. Muat nih. Oke. Bisa nih. Kita dulu nih. Sepertinya ini ciri-cirinya ini nih. Ini ciri-cirinya nih, ya kan? Ini ciri-cirinya ini kok ini nih. Tuh 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 tuh. Tuh lo masuk ke sana tuh. Oh, ya ini ya. Nah, ini. Oke. Kita dulu. Kita untuk uluk salam dulu, ya. Sebentar saya cek dulu di sini. Assalamualaikum. Kula nuwun. Punten. Kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, kami berdua mohon izin untuk memasuki gua ini. Dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Sini. Sini. Ya, saya rasa cuma apa namanya tuh aromanya nggak enak, cuma serem nih. Tuh. Ya kan? Perhatikan nih. Cuma di sini air tuh ke sana tuh. Air
Nih kan kayak kolam tuh. Wah, 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 wah. Perhatikan sana. Tuh dalam sana. Nah, ini yang disebut yang tembus lautan ini katanya ini ya. Ih. Apa sih? Kayak buaya, Pak. Tadi kayak buaya ngelumer. Nih. Buaya bisa ngelumer ya, Pak. Ngelumer, Pak. Jawabannya ngelumer. Oke, tenang aja nih. Perhatikan teman-teman dari segala sisinya. Gua ini terkesan serem dan lain sebagainya, tapi apa? Basah, semuanya basah di sini, unik-unik nih. Apa namanya bebatuannya nih? Apa nama bentuk tonjolan-tonjolan dan lain sebagainya, tapi nuansanya nuansa serem, bukan nuansa apa-apa, ini serem nih karena basah semuanya. Bayangin saja, berarti kan kalau airnya meluap ini sampai sini nih. Tuh, ini sampah-sampah ini nih. Ya kan? Nih. Di sini ada sampah, sampai sini sampah-sampah, berarti kan kalau banjir ini penuh di gua ini. Ih, keren banget ya, serem banget. Tapi kita berani ke sana enggak? Berani ke sana enggak? Ih, apa itu? Itu kayak ular apa itu? Tuh, 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 tuh. Itu panjang banget itu. Tuh, tuh. Itu ular panjang kok ngelawer ke sini tuh. Assalamualaikum. Punten. Tuh, tuh, gerak, gerak, gerak. Gerak. Ini tuh, tuh, Pak. Nanti siap lari aja nanti. Siap-siap lari aja. Apa kita nyemplung aja, ya? Ya, nanti dulu. Tuh, kan? Astaga, kalau kita nyemplung gimana nih? Nyemplung gimana? Nyemplung berani enggak? Kalau saya ini kok berani, ya? Ya, makanya itu. Kita hati-hati dulu. Kita cek dulu dari berapa sisinya. Cek dulu. Assalamualaikum. Punten, siapa itu? Hei, mumpus ya? Ya makanya, suara juga aneh suaranya nih. Jangan-jangan. Cuma deh. Rumah yang pun dilarang pun ya? Ya makanya itu. Assalamualaikum. Ya? Hah? Eh? Itu lihat kita tuh. Dengar, makanya itu makanya dengar gak kelihatan gak tuh? Tuh, 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 tuh. Awas, hati-hati, hati-hati. Coba di fokus di sini nih kamera tuh. Di itu tuh seperti kayak memang tadi ular tadi loh. Pindah-pindah tempatnya, makanya di belah sana tadi soalnya pindah ke sini nih. Tuh kan. Assalamualaikum. Atau kita panggil aja ke sini. Panggil ke sini aja. Oh, itu ularnya. Assalamualaikum. Tuh, kelihatan enggak? Kelihatan enggak? Itu tuh kan, ya kan, bener kan? Bukan itu, buntutnya ke belakang itu, buntutnya itu. Maaf, 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 bah. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim, tadi dulu. Kamu lihat gak? Kelihatan gak sih? Gendera ya? Ya, itu dia, makanya awalnya kita siap-siap lari aja. Maaf, Mbak, maaf, Mbak, maaf. Maaf, bila ganggu, maaf. Tapi kita ke sana biasanya enggak? Takut saya, takutnya di bawah itu. Itu makanya, itu gubet takutnya ulernya itu. Itu buntutnya belakangnya itu, panjang banget sampai sana tuh. Maaf, Mbak. Maaf, kami berdua lagi jalan-jalan, Mbak. Maaf. Iya, jadi gini. Kami ingin bertemu dengan penghuni gua ini, apakah salah satu yang jenengan? Bukan maksudnya apa-apa, tapi kini kami hanya ingin memastikan tentang keberadaan makhluk gua ini, yang ada yang mengatakan bahwa ini apa Nyai Roro Kidul, ada juga yang mengatakan Nyi Blorong. Ada juga yang mengatakan makhluk apa namanya itu Putri Duyung atau apa nggak tahu. Maaf, jenengan siapa? Dia menggunakan bahasa dia. Jadi artinya dia tadi si dia tuh penjaga sini ya, penjaga dalam gua ini. Berarti gampang ini satpamnya. Oke, alhamdulillah.
Maaf, Mbak, apakah saya boleh bisa bertemu dengan penghuni gua yang lain di dalam gua ini? Saya harus ke sana, Pak. Apa bisa dipanggil ke sini? Gimana nih? Kalau kita ke sana gimana? Ya makanya itu juga Pak. Panjang banget tuh lagi tuh kayak tuh. Maaf, Mbak. Takutnya kita lagi gini keadaannya loh. Takutnya nanti kejebur nggak bisa pulang lagi gimana? Ya maaf Mbak, nanti belum Mbak. Di situ aja Mbak, jangan ke sini-sini Mbak, takut Mbak. Oke teman-teman, nanti kita coba untuk masuk saja ke sana. Enggak apa-apa, nekat aja lah, udah terlanjur aja gini. Biar menjadi pengalaman kita, apapun terjadi tetap hati-hati, waspada gitu aja ya. Nanti masuk, berani kan kamera, kameramen? Berani nih, Jang. Berani, kalau berani ayo nanti kita masuk aja ke sana ya. Nanti kita... kemana tadi? Tuh, tadi dulu, tadi dulu. Tadi dekat sini. Awas, awas di sini, awas, awas. Sebetulnya. Sebetulnya, maaf, maaf. Sebetulnya. Punten, maaf. Ini ada perempuan ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tadi kemana tadi? Tadi kemana? Aduh, makanya tadi apa berubah jadi ini mungkin? Maaf, maaf, maaf Mbak. Maaf punten. Maaf. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Merinding nih. Coba perhatikan tuh. Ini bidadari apa ini ya? Ini orang bukan? Astagfirullah, tadi tiba-tiba ada lagi. Astagfirullah. Maaf, Bu. Maaf lah kalian Papua sih. Punten, Bu. Dia melihat ke saya nih. Assalamualaikum. Maaf, Bu. Maaf. Perkenalkan dulu. Nama saya Tarto. Iya. Tarto dan saya berdua bersama Bang Mamat. Iya, jadi gini, Mbak. Maaf, saya panggil apa ini? Oh, Bunda, Bunda. Maaf ya, Bunda ya. Gini, Bunda. Kan ini kan saya nekat ke dalam gua ini yang katanya ini gua ini tembus ke lautan dan ada juga yang mengatakan di sini tempat istananya pantai selatan di ini tembusnya ke sana. Maaf, apakah jenengan salah satunya dari mereka? Maaf. Iya. Iya, jadi mohon maaf ya bila kami ada kesalahan dalam angganggunya, dalam tutur katanya. Kami betul-betul minta maaf atas keteladuran kami yang kami tidak sopan gitu, maaf. Iya. Iya, Bu. Ya, Bu, udah gini. Tadinya saya mau masuk ke sana, mau masuk ke dalam sana, bertelusur. Agar tetapi tadi sudah disambut dulu oleh beliau tadi kayak saya rasa itu seperti ular panjang banget gitu, maaf. Tujuan kami itu hanya untuk jalan-jalan saja, karena tiap hari itu saya maksudnya bertelusur di gua-gua, di dari gua satu ke gua yang lain, wilayah satu ke wilayah lainnya. Kebetulan pada hari ini saya masuk ke gua ini, kebetulan juga bertemu dengan jenengan langsung, alhamdulillah. Iya. Iya, jadi kami tidak ada maksud apapun, tidak ada maksud untuk menantang atau yang lain, tapi ya jelas karena kami ini hanya betul-betul pingin bertemu aja ya. Tapi alhamdulillah sudah bertemu meskipun saya deg-degan seperti ini. Ya maaf Bu ya, saya pengen maaf. Ya maaf.
Bu, maaf, namanya siapa, Bunda? Kencanawati. Kencanawati. Iya, makanya nggak tahu nih. Maaf, maaf ya. Jadi nggak tahu lah katanya namanya Kencanawati. Mungkin salah satu di antara mereka. Ya maaf ya, salam kenal. Mohon maaf tadi bila mengganggu. Bolehkah Bunda saya lebih masuk ke dalam sana? Apakah diizinkan? Katanya dia banyak resikonya. Boleh dia banyak resikonya, katanya. Resikonya apa tuh? Gini maksudnya gini, Bunda. Kan sebelumnya saya juga pernah bertemu dengan orang yang mirip kayak jenengan, mirip itu pakaiannya hampir sama tapi berbeda-beda wajahnya. Kenapa juga berbeda-beda? Apakah beda orang? Tapi mereka-mereka itu mengatakan ada yang mengaku Kanjeng Ratu Kidul, ada yang mengatakan Nyi Blorong. Akan tetapi dari wilayah satu ke wilayah itu berbeda-beda. Maksudnya apakah orang satu yang mencala ke sana bakunya bisa berubah-ubah ataukah bagaimana, Mbak? Jadi bisa gini ya. Tergantung kondisi batinmu, termasuk batin kita maksud saya mungkin ya. Kalau kita mungkin dalam kondisi batinnya lagi baik, mungkin melihat seperti panjenengan lebih cantik gitu maksudnya. Mungkin indah gila ya. Kalau kita lagi kemerungsung, mungkin pantulannya jelek. Mungkin gitu, maaf, maaf, maaf. Berarti semua tergantung kita nih. Mungkin kameramen lagi kemerungsung nih. Ya, gini. Jadi kan kami hanya ingin mempelajari dari cerita-cerita yang orang-orang katakan. Apakah benar yang disampaikan itu? Apakah hanya sebatas fata morgana atau sebatas kias yang disampaikan kepada orang-orang yang melihat? Siap-siap. Lalu masuk akal juga nih. Jadi beliau mengatakan tadi bukan cuma ini, tetapi apapun yang terlihat di alam semesta ini akan terlihat indah ketika batin kita indah. Jadi apa-apa yang di luar itu pencerminan atau pantulan yang ada di dalam kita. Itu kata beliau, ini luar biasa. Sadar ya, bahwa kita mungkin lagi gemblong-gemblong tadi nih, jadi akhirnya berarti ini. Oh, berarti jenengan bisa berubah-ubah atas dasar tergantung yang melihat. Oh, siap-siap Mbak, siap ya. Pantas saja kata orang-orang yang pernah bertemu rombongan ke sini, ada yang mengatakan cantik, ada yang mengatakan buruk rupa, maksudnya, maaf gitu maksudnya, tapi tergantung dari kita yang melihat. Ketika lagi kita pikirannya lagi nggak enak mungkin ya, lagi banyak pikiran mungkin seperti itu. Oke, siap-siap Mbak. Ya, jadi untuk kesana, untuk saat ini belum boleh dulu ya, karena banyak risikonya. Iya. Gini, apakah benar di sini makhluk-makhluk di sini ada yang galak-galak itu katanya? Semua pun sama tadi, galak tergantung kondisi batin yang melihat. Oh, jadi semua ini hanya sebatas kiasan, sanepa ya. Oke, siap. Jadi ketika tadi katanya makhluknya galak ya, di sini kan galak-galak. Itu pun tergantung kita.
kita terlalu mengkhawatirkan sesuatu apa, bahkan lebih itu akan benar-benar mewujud. Oke, siap-siap. Ini menjadi bahasa kiasan buat kami, bahwa dalam kehidupan nyata aja, di dalam dunia sana, itu kita itu untuk selalu tentrem, tidak mengkhawatirkan, tidak menganggap orang-orang di luar kita itu semuanya jahat. Semua tergantung kita. Oke, siap-siap. Ini bahasa kias ya. Oke, oke. Kayak gini, saya pengen kesana, boleh sekarang ya, Pak? Jadi katanya lebih beresiko lagi kalau nekat ke sana. Beresiko maksudnya nanti kalau kita belum benar-benar tidak matang pemikirannya, belum tertata batinnya, akan lebih sulit, maka mungkin jiwanya kita enggak kuat. Oke, seperti itu. Ya, oke. Terima kasih. Kalau begitu saya sudah cukup, sudah bertemu dengan jenengan. Insya Allah ini pun wawasan ini kami serap dan kami aplikasikan kepada orang-orang yang membutuhkan, bahwa kita itu untuk selalu menanamkan rasa syukur, ya, rasa tentrem, supaya memancarkan sesuatu yang baik atau dalam ininya terlihat baik ketika dalam batinnya baik. Oke, Mbak, baik. Terima kasih sudah menyambut kami, dan sekali lagi atas tadi yang ganggu kami, sopan santun kami dari awal mulai akhir, bila tidak sopan atau apa kami mohon maaf. Okay. Kami berdua mohon pamit dan kami mohon maaf tadi atas ketidaksopanan kami dari awal sampai akhir. Betul-betul kami mohon maaf sekali lagi. Mudah-mudahan kami bisa bertemu lagi di kemudian hari. Memang ya, pamit ya. Assalamualaikum. Seperti. Muncul lagi. Jangan. Seperti. Yuk. Udahlah, yuk. Pulang aja, yuk. Udah enak deh. Yuk. Seperti, kemana tadi? Udahlah, yuk. Pulang aja, yuk. Luar biasa perjalanan hari ini, sahabat semuanya. Coba kira-kira apa yang perlu dipetik pada perjalanan ini. Mulai awal sampai akhir, insya Allah kalian juga mendapatkan suatu tool, suatu manfaatnya. Akan tetapi, pada inti perjalanan ini tadi, ketika kita bertemu dengan beliau, seorang putri cantik di sana, yang kebetulan wajahnya seperti itu, mungkin itu adalah pantulan daripada keadaan hati kita yang lagi gemerungsung. Beda lagi kalau ketika kita sedang kondisi batinnya baik saja, dan juga dalam keadaan tentrem, maka yang dilihat adalah cantik dan juga bagus. Ini adalah pemaknaan bahasa kias. Ketika kita lagi bahagia, maka di luar dari diri kita itu semuanya indah dan bagus. Tetapi ketika kalau dalam keadaan gemerungsung, keadaan cemas dan khawatir berlebihan, maka yang di luar diri kita itu adalah semuanya kacau dan semuanya buruk, itu saja. Mudah-mudahan kalian bisa menggali, mencerna dengan kerendahan hati, dan insya Allah juga ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur. Jibar.